Tular baru-baru ini di mana seorang bayi dilambung oleh jemaah di dalam sebuah masjid mencuri perhatian ramai. Menerusi video yang dimuat naik oleh seorang pengguna Facebook iaitu Faris Hassan bin Ghaneh, lelaki terbabit yang lengkap mengenakan pakaian solat, selain berkopiah dilihat beberapa kali melambung bayi berkenaan sambil berjalan. Tidak cukup dengan itu, dia juga membaca sesuatu sebelum diaminkan oleh jemaah yang lain. Difahamkan kejadian itu adalah upacara yang dilakukan agar bayi dapat menjadi wali apabila besar nanti. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warga netizen mempersoalkan ritual tersebut, malah menyifatkan ianya telah tersimpang jauh daripada ajaran agama. Fuck her in the best.